Halo teman-teman semuanya, balik lagi di sini bersama dengan Kejar TV. Nah, kali ini kita mau cari kisah-kisah ya. Kisah-kisah yang kita bisa teladani. Nah, di Play Store itu ada aplikasinya, namanya adalah ini Kisah Teladan Islami. Nah, ini aplikasinya Kisah Teladan Islami yang aku goyang ini. Tetap nih, Kisah Teladan Islami. Dan ini besarnya tidak terlalu besar, jadi kalau teman-teman punya kuota sedikit tidak akan langsung habis. Jadi silahkan diinstal Kisah Teladan Islami. Banyak manfaatnya yang ada di sini. Nah, jadi kisah-kisah ini bisa teman-teman ambil ambil pelajarannya. Kisah Teladan Islami, Al-Qur'an sebagai pembela hari akhirat. Nah, jadi teman-teman bisa baca di sini. Kalau hobi baca, bisa baca sampai ke bawah. Di sini juga ada kisah kedua, kisah ketiga, kisah keempat. Kisah pemuda beribu bapakkan babi. Kok bisa gitu ya? Oh, ini penasaran juga kayak ini. Nah, di sini kisah kelima, kisah keenam, kisah bumi dan langit dan lain sebagainya. Ini banyak kisahnya kayaknya. Kisah teladan 1 dan kisah teladan 2. Nah, kisah teladan 2 ini ada 70. Kalau yang 1 ini ada 102. Wah, banyak banget ya. Jadi, ini kalau teman-teman mau habiskan dalam satu hari ini bisa sebenarnya ya. Nah, di sini ada apa nih? Ini bookmark. Oh, ada bookmark juga ini. White. White ini sepia. Oh gitu backgroundnya ya. Yang ini sep kayaknya ya. Nah, jadi silakan teman-teman install, namanya adalah Kisah Teladan Islami. Jadi kita membaca kisah ini untuk mengambil pelajarannya. Oke teman-teman semuanya, sampai jumpa dan terima kasih. Tetap stay di sini dan bagikan jika bermanfaat ya.